Saya dituduh ngokudeta. Saya dituduh calon diktator. Waktu saya memimpin 33 batalion tempur dan saya dituduh ngokudeta, saya tidak melakukan. Di hadapan rakyat Indonesia, di hadapan sejarah, saya buktikan komitmen saya kepada demokrasi. Reaksi saya adalah saya memberikan petunjuk kepada Pangap untuk segera sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti. Dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan-pasukan Kostrat ke tempatnya masing-masing.